Hai, gue Max di sini. Dan kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara menyembunyikan file ataupun folder di Windows 11 kita. Nah, di sini caranya sebenarnya nggak jauh beda sih sama Windows 10 ataupun Windows 7. Namun jika sobat ingin menyimak, caranya adalah seperti ini. Yang jelas kita masuk dulu ke Windows Explorer-nya di sini. Kita buka dokumen ataupun file Explorer. Selanjutnya kita cari dulu file ataupun folder yang ingin kita sembunyikan. Kita coba praktek sembunyikan dulu filenya ataupun foldernya ya. Sebenarnya sama aja sih, mau hide folder maupun file sebenarnya sama cara kerjanya. Nah, caranya jika sudah ditentukan file mana yang ingin disembunyikan, kita klik kanan pada file tersebut. Kita klik kanan pada filenya untuk memunculkan pilihannya. Setelah itu kita klik yang show more option di sini. Kita klik show more option. Kemudian kita klik ataupun kita buka properties. Kita klik yang paling bawah properties. Nah, setelah itu langsung saja di sini untuk menyembunyikan dapat kita klik ataupun kita checklist hidden. Dia sama saja sih seperti Windows 10. Kita klik hidden. Kemudian kita klik apply di sini. Jika sudah kita klik OK. Maka dia akan langsung terhide ataupun tersembunyikan. Untuk menampilkannya kita dapat masuk ataupun kita klik dulu di 3 titik di bar atas di sini. Di bar atas ini dia ada 3 titik di samping kanan sendiri. Adalah pilihan see more, kita klik see more. Kemudian kita klik option yang bawah sini. Nah, untuk menampilkan yang tadi kita beralih ke tab view. Di general, samping general kita klik tab view. Kemudian kita pilih yang show hidden files folder and drivers di sini. Nah, kita klik yang bawah, kemudian kita klik apply. Dan maka file yang tadi akan muncul gitu di file explorer kita. Nah, ini dia file yang tadi kita hide. Kalau dia beda warnanya. Intinya kuncinya seperti itu, baik folder maupun file sama. Kuncinya ada di see more-nya sini. Klik see more, kemudian kita klik option. Kemudian kita masuk ke view. Nah, intinya di sini. Jika ingin filenya ditampilkan yang tersembunyi tadi, kita pilih yang bawah yang show hidden files folder and drivers. Kita aktifkan yang bawah. Namun jika ingin disembunyikan, kita pilih yang atas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pilihan folder dan juga file yang mana yang ingin disembunyikan, caranya seperti tadi, kita pilih satu-satu. Misalkan folder yang ini Bandicam mau disembunyikan, kita klik kanan pada Bandicam-nya. Kemudian kita pilih ataupun kita klik see more option. Kemudian kita masuk ke properties. Kemudian kita pilih yang hidden. Ini seperti itu. Sama sih kayak Windows 10 dan juga Windows 7. Cara kerjanya seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apabila masih kurang jelas terkait caranya, di sini sobat dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan bye-bye.